Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min amalina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'adzim. Kersanipun para ibu, para bapak, jamaah salat subuh Masjid At-Taubah ingkang insyaallah dipanggerakan dening Allah Subhanahu wa taala. Merupakan yang teringat sepisan, semoga kita merasakan sangat balik merupakan syukur kunjai ngarsani kun Allah Subhanahu wa ta'ala kandi wawasan tabib alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam mungkin kepada yang akan berima tangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormatan, Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat berperhatian datang pulau kejadian suami. Rasul niku artinya sungkoh nek pulau kejadian suami niki rekoso susah menderita. Nopoen dan biangkir kok gak ada kewa mulia ngatas ngatas menikah. Terkadang seorang suami pun tega hatinya terluka menderita. Ning nabi niki orang sana orang kadang buatan yang terlalu nasab apapun kecuali hanya tidak turun di bulan Nabi Adam sangat memperhatikan sangat datang pulau penjaringan sami agar pulau penjaringan sami menikah sangat wujud kesami pun buatan yang mati yang bodoh lalu-lalu bincang buatan yang dinten kiamat yang dalam surah atau bahan yang buatan lepat yang dalam kenapa? Ingatkan pula Nabi beliau mengatakan azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum. Terus saat Nabi beliau berat hati ini pun sungkau hati ini pun yang mati pun itu nanti dong rekosan yang mati pun itu nanti orang yang selamat saja merokok berharap lo menjadikan sama ini selamat. Ning parang dini terkadang piantun ikan tiga bete menikah kirang kutai bukan guru mausi tapi anaknya belum menjengan sami wong tua ini udah memberikan rehatan pinjang anak di luar biasa piang sepuk ngantos dipun rewangi tembungi pun dibotangi porai pun ketukan katus dini manuk dan jangan itu hanya dalam rangka untuk mengantarkan anaknya menjadi anak yang baik dan soleh. Dan terkadang anak pulau penjaringan sami belum sampai hatinya untuk menggali atas demikian beriku. Bisa jadi umat Nabi Muhammad juga seperti itu. Jadi sampel ingin gambil ke larkom dan imawan. Ingin gambil. Bila dibuji pulau penjaringan sami, kurmau sirin. Menawi Nabi Muhammad menikah sangat perhatian dengan pulau penjaringan sami. Agar pulau penjaringan sami kau wilisik dunia akhir. Semata mungkin Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sesungguhnya sangat berharap kalau penjaringan sami ini yo selamat, selamat, selamat saking pangisannya dengan menderita ugi ing dunyo langkung-langkung bahkan yang akhir pangisannya dengan abadi. Kita sering tidak katakan hidup di dunia, amin. Kematian itu adalah bukan akhir dari sebuah kehidupan, tetapi kematian itu adalah babak baru kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi.
Bila Allah Subhanahu wa taala jumbuh kalian tema kula ing injang menika, kula mendhet saking dukur yang tusolihin memperbanyak kebaikan pada hari tua. Tapi pun bab menika. Allah Subhanahu wa taala ngimutaken dhateng kula panjenengan sami kepara mensyariatkan dhateng sedaya manungsa sepatas nopo nambahi keimanan dan ketaatanipun dhateng Allah ing yuswa ingkang sampun sepuh. Yuswa ingkang sampun sepuh menika sampun jamak limrahipun kula panjenengan sami lajeng mendekat kepada Allah. Mboten kok tambah tuwa ning malah tambah adoh saking Allah. Mboten kok tambah tuwa ning ora iso ditu panutan mboten. Ingkang singipun Allah kula panjenengan sami tambah sepuh menika ya tambah taate, ya tambah amal kebajikane, ya tambah takdinipun. Takdin dari sami ingkang kesan melaku-laku dhateng Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dawuh ingkang kata rawuh dening surah Fatir ayatipun 37 kula pendhet potonganipun awalam nu'ambilkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara waja'akumun nadzir. Ini maknanipun bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir. Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Ibu-ibu bapak-bapak yang kami hormatan, ayat menika menggahipun sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menika nek cara zaman rumiyin dicik cakno ning angen-angenipun ilmunipun menika ngendikan pun tiyang sepuluh juara langit dua ilmu. Sehingga mulai hadis ingkang panjang menika saking ngertel marang khotbah menika ngempalaken tokoh-tokoh agami netra mriki ing panjenengan-panjenengan takmir masjid tokoh-tokoh agami pemuka agama dikumpulkan wonten sawaneh sahabat lare-alit ingkang sinebat Ibnu Abbas niku sing piyane sepuh niku do heran utawi semacam kecewa ngaten. Pak Umar menawa ana cah cilik mbok warke rebutan karo wong tuwa wong ini nek kok cah cilik ini aku yo duwe anak ngaten niku. Akhire pun pancen Ibnu Abbas niku pancen piyantun ingkang inggil babrakaris napa nggih untuk menafsirkan mentafsirkan Al-Qur'an. Saat sampun ikut dari sekurang bakal ingkang inggil di pondangu terbak perkawis surah An-Nasr. Surah An-Nasr menika idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sasampun pun dengan minggu sudah dipegangmu dini Umar bin Khattab coba tafsir apa sing sepuh-sepuh niku sami ngendikan. Akhir pun puncaknya ada pada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menika menafsirkan bahwa surat itu sebagai sebuah isyarat menami Nabi Muhammad menika sampun badhe sedo. Sampun menjelang mendekati ajarnya Nabi Muhammad. Sing Umar bin Khattab ya, sama saya juga seperti itu. Nah menika keinginan pun ilmu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ing ayat surah Fatir ayat 37 awalam mu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi menika menafsirkan umur bukankah sudah kamu panjangkan umur kamu itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas wonten ing buku menika wis teko umur 40 tahun telah memanjangkan umur kalian sampai 60 tahun
penjelasannya di beberapa hadis yang insya Allah segera kami kemukakan nanti. Ada juga yang membatasi mana itu tersebut 18 tahun. Tetapi ingin Allah sepisan dipanjangkan umurnya, niku ingin Allah sepisan ibn Abbas sampai usia 60 tahun. Ya, niki sing 60 tahun pun kadang di Pak Uwe. Pun umur 9 tahun dipanjangkan umurnya sampai 60 tahun. Tegesipun ngeten ibu-ibu, bapak-bapak, piyang tunit menikah menawi sampun sepuh wis umur 9 tahun tulis jamak lumrahe kudu menambah ketaatanipun dhateng Allah. Wis umur 9 tahun kok ijek malah tumindak sing neko-neko. Sampun boten zaman itu, tegesipun zaman itu kenapa nggih terlalu gegabah pian bae. Wis aja ana yo ora ana janjian tumindak sak karepe dhewe yo ora ana ngoten. Ning mungguh akal kula panjenengan sami ya pantasnya orang tua itu sudah harus berjalan dengan baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ampun malah kepalik. Iki nek terkadang kula panjenengan sami teng masyarakat niku nek pun sepuh malah belum pensiun, mundur dari kebaikan, mundur dari amal saleh. Wis aku sing wis tuwa tak ana mujibe. Mestinya usia tua itu harus menambah amal perbendaharaan, amal baik, amal soleh, amal ibadah. Orang kok malah jaluk pensiun. Enten bapak-bapak sing badhe tampil mboten kersa. Ketika itu kita ingatkan di kawasan masjid di lingkungan RT sekalipun, kalau menjenengan simpon sepon itu mesti pun dari sponsor malahan. Aku sini tuh tak bisik, kemudian bisik. Nah, rebutan orang kok malah rebutan mundur, rebutan tidak akhir. Atas yang dalam kau ibadah dan amal soleh itu, kalau menjenengan semua orang kena pensiun, nek nyambut gawe kena pensiun, kata sekolah pak ini pun berbilang melangkung terulang, terulang tahun pensiun nyambut gawe rawok, nek ibadah amal soleh. Kulo panjenengan sami ampun terima, Pak. Ampun terima. Berbuat kebaikan itu kulo panjenengan sami ya kudu nek ngarep kudu berusaha. Harus ampun malah kami di terkadang kebalik di dunia ini. Aku itu waktu mas besok yang aku mampu ya, bukan perkara mampu ya, karena ini menambah kebaikan ketahanan di usia tua. Jadi amal ibadah jenengan ampun purun Pak Budi pensiun. Kalaupun toh jenengan masih mampu untuk memberikan manfaat baik itu di masjid maupun itu di lingkungan RT, napa melainkan rumah tangga berusaha diambil, tetapi mengambil bagian. Om wis tuwa niku nek cara tembunge genah walaupun sedo menika kekuasaanipun Allah nggih. Tetapi tua itu lebih dekat dengan kematian, ajal kula panjenengan sami. Logikane nek Nabi ngendikan itu yuswa umat lah antara sewidak lan pitung sewidak temoko pitung puluh, berarti yang umur sekawan sama lebih cerah ketimbang sing umur sekawan dosa. Ning sinajan sekawan dosa luwih dhisik dosa benten. Wingi rencana kula Pak Mudin busuk baru 49 tahun cedok. Pengertian itu kata janjur nom dua kata sengse itu. Bila monggo bapak-bapak ibu-ibu sak sampunipun kula panjenengan sami dipun panjangaken yuswa kula panjenengan sami niki ora kok kon tambah sing ngedoh teng Allah mboten ning semangat kula panjenengan semakin mendekat kepada Allah, semakin tua semakin kuat ibadahnya, semakin senang untuk melakukan kebaikan dan semakin berusaha untuk menjadi inspirator bagi orang lain ing bab perkawis ibadah lan amal saleh. Teng RT kerja bakti di ngoten Bapak Ibu. Iku kudu sampe kudu enteng. Sebab kebaikan itu dimanapun bisa kita peroleh. Ngoten ampun Pak. Iki misalnya pun Pak Ketua RT dipenake nek lho Pak Ketua RT ini betul turun Pak. Pak Ketua RT juga harus ambil bagian.
untuk melakukan kebaikan. Nyegur selokan, nyegur selokan. Kalau senang, macul, kalau senang, misalnya perkerjaan kaki, ambil yang berat-berat, kalau senang. Menikah, sebab kenapa? Sebab bagi maksud dan kalau itu dengan sami, ini hati sadar ini pun, ini bak mujahadah, ini sangat cocok. Nanti menikah pun. Ingin Allah sepisah ini benar-benar sentika aja. Bila ingin dipun mewastani dipanjangkan umurnya itu adalah 60 tahun. Nek lo dari nyenten bawaan ini dulu kejarin ayat ini. Nek ya gak kenal terus kalau sampai nak lo diri gak kenal. Nah begini suwi dayong. Itu lah mitra dibentuk apa. Namun kalau pendapat sanes, pendapat sanes menikah nyebatakan dipanjangkan umurnya itu sampai 40 tahun. Pulang aturan ketiga itu nek kula panjenengan sami sampun dugi 40 tahun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala perbanyak doa. Ing Al-Qur'an dipuntenaken Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mal salihan tardahu wa asli fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kalau usia kita sudah sampai 40 tahun, Allah mengisyaratkan kepada kita perbanyak doa itu. Ingat maknanya pun, ya Allah, wahai Allah, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Mugi panjenengan paring pitulungan dhateng kula saged mensyukuri nikmat-nikmat ingkang panjenengan paringaken dhateng kula lan nikmat-nikmat ingkang panjenengan paring panjenengan paringaken dhateng tiyang sepuh kula. Gitu. Terus sampun sepuh menika berusaha untuk bisa bersyukur atas nikmat Allah. Jadi ampun si ulung song kurang baik bisa ni, sebelum 40 dengan ajar beliau ter 40 tahun sudah seperti itu berorientasi mensyukuri atas kenikmatan Allah. Yo umur dipanjangi sampai 40 tahun, yo mungkin diberi kesehatan, mungkin diberi rezeki yang agung, mungkin diberi kelonggaran hotel, mungkin diberi keluarga yang baik-baik, yang saleh-salehah, bami itu. Perbanyak itu. Sebab wujud ibadah atau amal ibadah yang kami pindahkan di yang dinding-dinding tiang menikah status pun sebagai wujud syukur atas pemberian nikmat Allah. Bila mungkin Allah paling diturunkan, ya Allah berilah pertolongan kepadaku agar aku bisa bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Sebab segala nikmat menikah banyak baik dipegangku dinding Allah. Bukan saja nikmat yang diberikan Allah kepada kita oleh Allah kepada kita, tetapi juga mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah datang tiang sepuh kula panjenengan sami an asyura ni'matakal ladzi an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Lan nikmat sing diberikan paring datang tiang sepuh kula ya Allah. Sebab menapa bayi kata seperti kita menikah wonten teng alam dunia, kita lahir ke dunia ini juga atas karena adanya atau nikmat yang diberikan dari orang tua kula panjenengan sampai 40 tahun apa nama kula panjenengan sami ora pengen syukur ijek gurus kula ijek kurang baik. Oke, nek wonten sawene ulama menika usia 40 itu adalah sebagai apa? Titik tolak orang untuk kemudian fokus ing dalem manut dari Allah Subhanahu wa taala. Bila Nabi Muhammad dipun bayat minangka nabi rasul ugi dalam usia 40 tahun. Jadi nek pun 40 tahun niku tembungipun jawi sampun lereng penggalipun sampun mantap untuk bersyukur kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Sinajan umur 12, umur 12, umur 12 ya itu taat datang Allah. Rabbi al-Jani
an asyura ni'matakal nanti anam ta'ale wa ala walidaya sing nomor kali wa an a'mal sholihan tarudahu. Minta kepada Allah pertolongan kepada Allah untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat pemberiannya dan juga diberi pertolongan untuk bisa melakukan amal saleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu bapak-bapak yang kami hormati, amal saleh mungkin sangat dilakukan oleh siapapun. Tetapi amal saleh yang diridhoi oleh Allah, utawi bahasa cekai pun, mungkin tidak semua amal saleh itu akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Menapa sebabipun ing mbok pilih anggenipun tumindak menika ilang keikhlasan nipun. Sampun pundi? Kamen dalam rangka untuk mencari misalipun napa nggih perhatian orang lain, pujian saking piyantun sanes. Berniat dalam urusan-urusan yang kecil, utawi urusan-urusan keduniaan. Sampun yuswa petang puluh, pulau penjenengan saya berharap untuk bisa melakukan amal saleh yang diridhoi Allah. Ingin double ramanipun Allah Subhanahu wa taala. Kula midhangetaken pengaosanipun Ustaz Irfan nggih. Beliau mengatakan mengkisahkan ini dan pun kisah menikah masyhur. Nalika semanten Rasulullah menikah lah ketamon, wonten tamu ning Rasul lambui jamuan napa kemawon, ora duwe jamuan napa kemawon. Sasampunipun Rasul ora duwe jamuan, nek bahasa hadis itu beliau menjadi safiq, safiq itu perantara terwujudnya amal saleh. Rasul tidak bisa menjamu tamunya, tapi dia akan menjadi perantara, beliau berusaha menjadi perantara kebaikan amal saleh bagi orang lain. Diumumkanlah, sapa sing bengi iki iso jamu tamuku aku ora duwe jamuan. Nek zaman rumiyin ora duwe jamu yo tenan. Wonten sampe sahabat menika ingkang sanggup kula mekat bali jamu tamu panjenengan dalu nika ya Rasul. Sasampunipun kundur ternyata dangu datang garwanipun bu apa ana makanan. Wonten ning nek cara kula gambaraken enten sekul ning sekul niki mung jatahe anak kita. Anak bapak ibu yo kan mboten duwe jatah. Jaman rumiyin harus kita menikah. Wonten sekolah tinggi monggo anaknya Pak Dewi Pak. Yowis anaknya bintang itu, bintang itu tuh. Gue naik sekolah dan orang jaringan makan. Terus sing nomor loro, gue naik tamu nih makan. Gue lampu nih pati nomor. Tak sambung ikut menikah saya itu. Karena senangnya terhadap amal saleh sing di suguhke yo mung terbatas ing menjatahi anak nek anak makin rebel ya Allah taala. Nah, eh bisa ngoten menika. Wis tamu disuguh lampune kan ken kejahi. Ketika tamu ini sedang makan, tuan rumah pun kalau langsung nyekel piring. Dan saya pun ngoten yo yang awal itu yang ngancani tamu ini maaf ini untuk nyekel piring dok di kelutang bumi. Saat sampun itu kisah itu sampai kepada Rasul, Rasul ketika akan Allah menuju kalau terikatmu, terikatmu itu perilakumu atau api itu mindamu nomor itu keikhlasanmu leh nyekotot tamu mindahnya amal soleh. Poin yang kantor aturan, amal soleh ora kudu gede. Amal soleh sendiri doi itu, isu wujudnya pun cilik. Terus, khilaf ikan dipun lakoni, ini khilaf ini dalam tanda kutip elening. Namun strategi ikan dilakoni sama sahabat kalau tahu, mergosin disugokin cumpeng, tamu ini, nek dahar ini, namun serat nanti,
tuan rumah milik nikel piring tindak imam. Nah, menikah kisah ini kan sangat inspiratif dan Allah menjadikan sama memberikan inspirasi kepada kita bahwa amal soleh yang diridhoi Allah itu bukan mesti besar, bukan mesti baik, bukan mesti mewah, bukan mesti banyak. Penggalan kisah Allah wau mimutakan datang Allah menjadikan sami bahwa amal soleh yang tawgol bahwa amal soleh yang diridhoi Allah itu bukan mesti yang besar. Ibu-ibu yang kami hormatan, bahkan amal soleh yang tawgol sampun kula panjenengan sami niki pun sepuh berharap nyuwun dhateng Allah mugi pinter syukur awit nikmat paringipun Allah, sebab nikmat itu akan dimintai pertanggungjawaban. Konotasi syukur itu dipakai digunakan untuk beribadah kepada Allah, digunakan untuk melakukan kebaikan. Sing memperkali ingin menikah berusaha untuk menjalankan amal saleh yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan engkau perbaiki ya Allah anak keturunan saya. Mungkin saya bukan gampang-gampil, ya Allah, kula niku pun tuwa, mungkin panjenengan dadosaken anak kula ingkang saleh lan saleh. Orientasi orang tua dipanjangkan umurnya itu sudah harus memikirkan amal jariah. Dan amal jariah terbesar itu ada lahir dari anak kula panjenengan sami. Nek anak kula panjenengan sami niku duwe ilmu sing cukup mumpuni mbak perkawis agami, bersyukur. Karena itu menjadi investasi kula panjenengan sami menjang wonten ing dinten kiamat. Kula panjenengan boten sah lajeng gresula nek anake ora pinter bahasa Inggris, kula boten alami boten profesional mau pinter bahasa Inggris statistus niku teng pundi-pundi kiamat. Adik kula nanti ingkang nomor 3 niku tahun 98 meninggal teng Australia sesasi. Tembri kancane sangune niku tek dadi numpak taksi, tek dadi nggo meter mriki ya sebabe ngekret nopo-nopo sebab boten anu nggih. Penak kepengin diterke tak wis penak. Numpak nang rono mboten teng anggone. Nek adek kula boten, adek kula pokoke pelaku dhewe ben bisa ketalu. Lah modal ngopo? Modal bahasa. Bahasa. Pokoke iso bahasa Inggris iso takok. Lah iki salah satu contoh. Kalau kita alergi dengan bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Mandarin, bahkan karena itu sebagai modal kita untuk hidup di dunia. Kalau nanti contoh di pulau tahun 1998, sanggung anggapun tugas yang Australia ini, pasti nampak di paling disini beberapa bapak. Nah, itu salah satu kelebihan itu tiang menengok untuk ini mumpuni yang berperkawis bahasa. Nah, maksud ketika berkulai ngajeng, kalau penjenengan sami sudah berorientasi dengan anak kalau penjenengan sami anak sing saleh. Ampun melajeng kalau penjenengan sami cukup puas ketika anak kalau penjenengan sami jadi dokter. Dokter yang saleh-salehnya alhamdulillah. Nanti kalau laporan bahkan nanya mobil langsung kalau ini bangun Pak Bibi di usia senjanya beliau mengatakan bersyukur atas karunia anugerah yang diberikan Allah kepada anak-anak itu Pak Habibie, jenius-jenius Pak, pinter-pinter gawe pesawat terbang, pinter-pinter. Tetapi ketika aku diperbolehkan untuk memilih, maka aku akan pilih anakku pandai ilmu agama. Pak Habibie, presiden ketika sudah senja, tak sampuni pun dipuntilar dunia dening sisi yang kami karawani pun menikah berharap seperti itu. Itu Pak Habibie, beliau merasa kesepian di usia tua, anak-anaknya beratur, walaupun yang nampung itu secara materi bergelimang cukup. Langsung dijayaknya di kata. Termasuk it's me itu kan juga. Mana kok istilah pun karya beliau tapi ya, jasa beliau. Nah, ini ibu-ibu yang ingin rematan. Wa aslih li fi dzurriyyati,
Nek cara tembung pun sama itu yang ngalah sepuh. Misalipun kita berorientasi bagaimana anak lo menjadi yang sami ini menjadi anak yang baik, yang soleh, solehah. Ini tubuhu ilaika wa inni minal muslimin. Dan sesungguhnya aku bertaubat kepadamu ya Allah, lan kula berserah diri datang panjenengan. Mumpun dipanjangkan yuswa, diwenehi umur dawa, nek kaitanipun ayat menika usia 40 tahun, sudah selayaknya kita harus senantiasa bertaubat kepada Allah, mengakui akan kesalahan dan kekurangan yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita perbuat, keburukan-keburukan yang telah kita laksanakan, bertaubat kepada Allah. Ampun atas jemaah kewalipun samsaya tua samsaya pun taubat datang Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar, perbanyak amal kebajikan dan berserah diri kepada Allah. Menika ingkang nomor kali pendapat ingkang nomor kali dipanjangkan umurnya. Sedangkan yang ketiga atau yang terakhir, dipanjangkan umurnya itu sampai batas usia 18 tahun. Nah, sakit pula atau rakan kan digambil 18 tahun itu wis balik, wis diwoso. Maka saat ini bucah balik diwoso, bucah nganti 18 bapak ini. Namun itu penakhiran tempo dulu, menali tempo dulu, panjang wis begitu ini bu turun dua ini rosok. Namun di istilah kotor, ada ketertarikan kepada lawan jenis. Misalnya ini kelas 6 SD, umur 12 tahun, umur 10 tahun, untuk kesami menstruasi mengawil lalik putri. Dan caranya kita tetap oleh kahanan. Tersipun umur 12 tahun, anak belum penjenengan sami, Pak Miniko, yang belum penjenengan sami, lah, belum terlewat. Yang umur 12 tahun ini, yuk, mesti ini, dengan Pak Ngapun, sorate, yuk, mesti ngibadai ngimpun api ngajinya ngimpun sakit diusahakan seperti mestinya dipanjangkan yuswa sampai ke 18 tahun wis umur 18 tahun wis balik nih kok sholatnya ijek bolong bolong betul pas tegesipun tidak sepantasnya lagi orang yang sudah balik itu sudah harus bisa nek cara fikih namanya pun mukallaf. Mukallaf itu orang yang diberi beban untuk menjalankan syariat agama Islam. Wis 18 tahun kok durung poso Ramadan Pak ini pun boten pas. Napa menes sing pun 60, napa menes sing pun suwi, suwi dak salate ya kudu tertib. Ngaji iki kudu pun pinter. Ngaji iki pun kudu santen Al-Qur'an. Kulo kurang boten ekstrim, kalau jadi kepingin anak kurang itu isu bahasa, kalau senang. Yang ternyata anak kurang, yo orang pakai kerasan mondok. Sing begini itu 6 tahun pun, kalau yang terima kali boten pulang, terus nyamakan kali satu. Siapa apa? Fokus yang penting pinter bahasa Arab karena Al-Quran itu dengan bahasa es 6 tahun terima tentu pengen bebas ya dalam arti bebas dan tanah asrama is monggo silakan. Sing nomor kali ini ku nembe kelas gangsal ya wis ora kuat. Ya pun ndak apa-apa. Ya sing gede pun alhamdulillah ketua alia. Lulus alia, mau itu di mana kali dia keluar langsung misalnya konten stainless masuk semester 5 sampun kata mata kuliah yang sudah tidak diambil. Ini juga pun kesel 6 tahun pun kepingin ini mungkin jamak lintai anak muda yang berekspresi lagi adalah sing cilik kelas kelas tunggal SMP ya. Jadi memang dia senang punya bakat sebenarnya ini adalah muda ini pun dihadirkan ke mawar nah, untuk semester, saat semester pun kepingin jadi pindah kalau tahan-tahan, kalau rayu-rayu mungkin bisa mungkin ini ya tergantung dari ekologi kalau kemudian maksudnya dalam arti tidak keras kepala sebagai orang tua kadang itu ibu apa yang ingin mengatakan terus usia 18 tahun anak-anak lo itu dengan sami kudurin yang bisa mengatakan ngaji lancar, sholatnya ya tertib, posonya ya ampe
Bektin nyangkong tua ngirun kita. Nah, tersebut laku-laku nyangkong tua yang berjasa besar tentunya juga sudah harus jumbuh yang di penelitian ini Mas Pak Sugeng Maloyo dipun paling keteltung di jam dansal ini kan lebih nyaturakan satu ayat yang mengingatkan ini harapan Allah dan kalau menjadikan sami kue Krista kayak umur sing dowo kalau kondom mikir tegesipun yang umur dowo ya wis jaman lumrah berorientasi kepada kebaikan amal saleh ibadah. Terus sing nomor kali sinan jengkulo penjenengan sing pun sepuh kemudian berorientasi ibadah pendekatan diri kepada Allah ning yo berorientasi untuk generasi kulo penjenengan sami. Kulo pengasan dan putih-putih menikah sing kana disepuh-sepuh ibu-ibu bapak-bapak. Masjid kulo piyambak kulo menang tentang menikah yo sing rau yo sepuh-sepuh. Sing nom di fajar nanti. Padahal kalau menjadikan sih harus berorientasi pada nek perkara semacam keorganisasian. Nah, ini hubungan perkalian istafet perjuangan butuh regenerasi. Nengnya amal soleh apa itu yang belum di regenerasi. Ini sih yang mengatakan. Ampun nanti apa itu amal soleh kok sing sepuh mundur. Sing ngecitan ngecit sing nom betul kurang apa itu. Tetapi kita mengatakan. Nah ini butuh berorientasi anak. Terusnya pun mawiti anak berkali anak ingkang cukup. Karena dia kata sebundi anak itu adalah investasi terbesarnya di pulau penjenengan sami. Anak menikah investasi ingkang mahal kan di pulau penjenengan sami. Sinajan anak nikul bang nikul tilar di usia alir itu akan menjadi amat tamu orang tuanya bisa di surga ada kebaikan-kebaikan bagi orang tuanya tetapi lebih beruntung ketika anak lo penjenengan sami ini isap diwoso duwe ilmu agami sing mumpuni kersau ngamalasan dan berkiprah untuk perjuangan agami kulo penjenengan sami. Lanjut sih tersingat perjuangan nera anak pulau penjenengan saya diambak diambak nek bujuk pulau penjenengan saya diambak diambak. Kalau setiap orang tua hanya berorientasi ekonomi materi, yuk siapa nantinya akan berjuang? Siapa nanti yang akan melanjutkan kiprah penjenengan di masjid atau bapak minggu? Nek ini pulau yang bujuk pulau alam kasir atau secara umum memang generasi muda itu di tempatkan sendiri oleh Allah. Kalau usia mudanya dipakai untuk mengambil pada Allah, maka dia akan memperoleh satu kenikmatan besok pertolongan dari Allah di hari kiamat. Wasyabun nasya abe aibadatillah. Pemuda yang usia atau masa mudanya dipakai untuk beribadah, mengembangkan, membela, memperjuangkan agama Islam akan diberi pertolongan pada hari di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah. Kleru nengcah nom prinsipnya alaku jenom kok pak misalnya pun pak sing ibadah jenengan kowe aku jenom ya mumpung jenom kuwi rasa mumpung jenom niku jangkae dawa mumpung jenom niku apa nggih kemampuannya lebih sempurna. Orang kok penem dan itu aja yang tak kau tahu bang ini. Kata dia, tapi sing sepuh yo rakyat lebih kalah kelek pun tidak bersilah ibadah. Sing nom manfaatkan masa muda untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mendapat tempat tersendiri sesuai dengan hadis hadis yang masyhur yang sahih insya Allah. Nah tadi mohon pengawasan pulau serta harus menaik konten pandangmu pulau penggol naik konten di pulau tutup. Untuk penyampaian materi kita sekarang jam nanti dilanjutkan hanya orang yang tidak ada antara acara yang lain nanti mungkin antara tanya jawabnya bisa panjang mungkin nanti. Kalau nak berpuisi, 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 kalau nak berpuis
Waalaikumsalam.